Tiga organisasi masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Ormas Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor melakukan aksi demo kepada PT UJS dan PT Hutama Karya HK, meminta pertanggungjawaban atas pengajuan kerjasama dalam pembangunan gedung arsip PT Hutama Karya yang dilaksanakan pembangunannya oleh PT UJS yang diabaikan Senin 3 Juli 2023. Sebelum kegiatan pembangunan gedung arsip di lingkungan PT Hutama Karya HK yang beralamat di Desa Parakan Jaya, Kemang Bogor, tepatnya di seberang timbangan Salabenda. Aliansi Ormas sudah melakukan silaturahmi atau musyawarah dengan pihak PT HK, PT UJS yang disaksikan oleh Binmas dan Babinsa Desa Parakan Jaya. Aliansi mengajukan pengadaan material alam. Pihak pelaksana menyetujui dan meminta aliansi agar membuat dan mengajukan penawaran serta daftar harga. Akan tetapi setelah daftar harga dan penawaran dibuat dan diajukan pada pihak pelaksana PT UJS, lama tidak ada jawaban. Bahkan setiap kali ketua aliansi mencoba komunikasi lewat telepon seluler kepada pihak pelaksana. Akan tetapi jawaban yang didapat selalu dengan alasan masih nunggu jawaban dari kantor. Karena beberapa kali alasannya selalu demikian, akhirnya ketua aliansi Ormas Kemang Asep Mulyadi atau sering disapa Asep Tagor mendatangi lokasi proyek tersebut yang ternyata kegiatan proyek sudah mulai berjalan dan material alam pun sudah ada yang mensuplai. Karena merasa tidak dihargai dan mengabaikan kesepakatan awal, maka aliansi Ormas Kemang yang terdiri dari Ormas Pemuda Pancasila, BPPKB Banten dan BBR mengadakan aksi demo di lingkungan proyek PT Hutama Karya untuk meminta pertanggungjawaban atas pengajuan kesepakatan yang diabaikan. Pembangunan itu di 2023 itu pelaksanaan sekarang itu kurang lebih sekitar 7 miliar. Pelaksanaan sekarang 7 miliar. Nah, terkait dengan itu apa yang teman-teman datang ke sini terkait dengan aspirasi itu saya juga baru tahu. Intinya saya akan tindak lanjuti dan kita sampaikan rapat internal manajemen. Kita juga akan sampaikan hasilnya seperti apa. Sebenarnya kita tidak ada masalah, justru kita pengalaman di proyek Sumatera, teman-teman PP juga banyak di sana. Itu kita akomodir, Pak. Malah silakan sudah bekerja. Ketika performanya bagus, sampai sekarang banyak yang berhasil di sana. Teman-teman PP itu sudah berjalan seperti itu, Pak. Jadi kita tidak, artinya tidak siapa itu siapa ini, ketika siapapun ya, baik organisasi apapun, ketika dia mau bekerja dan kontribusi untuk pelaksanaan kegiatan proyek yang ada, dan kita akomodir, kita arahkan, kalau dia mau arahkan sesuai dengan spek yang ada, sampai sekarang berjalan dengan baik. Keuntungan dari teman-teman Ormas ini ke proyek itu dalam kata apa? Baik, kan? Terima kasih. Baik. Salam Ormas. Aliansi. Aliansi. Bersatu. Aliansi. Bersatu. Terima kasih. Saya Asep Mulyadi, Ketua Aliansi Ormas Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor. Yang di dalamnya adalah Pemuda Pancasila, Benteng Bogor Raya, dan Badan Pembinaan Potensi Keluarga Besar Banten. Hari ini kami kumpul ya bersilaturahmi ke lingkungan proyek Hutama Karya yang berlokasi di Desa Parakan Jaya, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, adalah dalam rangka meminta kepada pihak pelaksana proyek, di mana Hutama Karya sebagai owner ya menunjuk perusahaan untuk melaksanakan pembangunan arsip yang dilaksanakan di lokasi Hutama Karya di desa yang kami sebutkan tadi.
Dan adapun aspirasi kami adalah bagaimana pihak pelaksana proyek bisa mengakomodir tenaga kerja ya maupun kegiatan-kegiatan proyek lainnya, terutama kepada aliansi ormas Kecamatan Kemang. Hal itu kami mohonkan karena demi kelangsungan hidup organisasi, demi kelangsungan pembinaan, agar betul-betul aliansi ormas Kecamatan Kemang bisa menjalankan fungsinya sebagai atau mewujudkan tujuan organisasi, yaitu untuk menjaga keutuhan NKRI dengan bingkai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dan alhamdulillah silaturahmi kami tadi diterima ya oleh pihak Hutama Karya diwakili oleh Pak Ropik, kemudian oleh pihak pelaksana proyek PT apa kami lupa tadi ya kan Pak, PT UJS ya, oleh Pak Jepri dan kawan-kawan, juga dihadiri oleh Pak Babinsa dan Babin Kamtimas Desa Parakan Jaya. Dan aspirasi kami akan dibicarakan ataupun akan dirapatkan di internal organisasi, di internal perusahaan. Dan kami menunggu itu sebagaimana harapan yang kami sampaikan. Dan bila mana tidak harapan atau aspirasi kami terpenuhi, maka kami akan menolak pembangunan yang dilaksanakan oleh PT UJS dan PT Hutama Karya untuk menggantikan kepada perusahaan lain sebagai pelaksana pembangunannya yang bisa bekerja sama dengan masyarakat setempat dan aliansi Ormas Kecamatan Kemang. Demikian yang bisa disampaikan. Terima kasih. Dari Kemang, Kabupaten Bogor, Firman Petualang Palapa TV melaporkan.